baby. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayang kepada semua penonton. Bersama saya, Mil Halina. Dan saya, Hanif Ahmad. Kembali dalam rancangan Siri Analisa Belanjawan Selangor 2021. Baik, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sudi lagi menonton kami pada malam ini melalui Facebook rasmi Institut Darul Ihsan. Dan juga kami juga bersiaran langsung di sana daripada Facebook Institut Darul Ihsan. Kami juga bersiaran langsung daripada YouTube Institut Darul Ihsan. Dan juga kami bersiaran langsung melalui Twitter rasmi Institut Darul Ihsan di @idaselangor. Dan boleh terus ikuti kami. Jangan lupa like, share dan kongsikan live ini. Semoga memberi manfaat kepada rakan-rakan yang lain tentang perbincangan yang akan kita bawakan pada malam ni. Jadi, Alhamdulillah. InsyaAllah, semoga diharapkan penonton-penonton di luar sana sihat, sejahtera, mematuhi SOP-SOP yang ada bagi kita sama-sama menghentikan rantaian COVID-19 ini, insyaAllah. Jadi, Hanif, boleh bagikan sedikit orang kata update mengenai COVID-19? Okey, baik. Terima kasih kepada Min Halina. Jadi, untuk buat masa ini, mungkin saya boleh kongsikan sedikit kemas kini berkenaan dengan statistik kes COVID-19 yang positif, khususnya negara kita, Malaysia. Dan hari ini saya boleh kongsikan status semasa setakat hari ini 19 November seperti yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini berlaku peningkatan kes. Setelah saya maklumkan semalam, lebih kurang kita mencatatkan kes lebih kurang 600. Hari ini kita mencatatkan satu kes yang agak tinggi juga, iaitu dengan angka 1290 kes pertambahan kes positif, dan juga tak kurang juga yang telah sembuh. Yang boleh saya kongsikan ini, seramai 878 orang kes yang telah sembuh. Dan kita mengharapkan supaya rakyat Malaysia terus mematuhi SOP supaya keluar rumah bila perlu untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Dan sama-sama kita memberikan kerjasama dan kita mengharapkan sesuatu yang positif untuk rakyat Malaysia dan negara kita amnya, insyaAllah. Baik, Hanif. Jadi kita hari ini akan bincangkan balik mengenai analisis Belanjawan Selangor 2021. Tapi kita tidak berdua. Yeah. Ada lagi dua tetamu undangan khas bagi sesi malam ini. Silakan kenalkan panel yang pertama. Jadi yang pertama mungkin saya perlu kenalkan di sini, akan bersama dengan kami pada malam ini. Kita bawakan khas daripada Ahli Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Tuan Ganapati Rao, anak lelaki Veraman, yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Sosioekonomi, Kebajikan Masyarakat dan Pemberdayaan Pekerja. Apa khabar, YB? Sihat? Sihat. Dari mana tu, YB? Dari rumah ni. Oh, YB dari rumah. Saya ingat kat pejabat. Ada printer, ada rak buku. Ingat kat pejabat. Oh, okey. Ada di rumah. Okey, YB. Terima kasih, YB. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami malam ini untuk membicarakan mengenai Belanjawan Selangor ni, YB. Terima kasih. Baiklah. Seterusnya, bagi panel yang kedua, saya menjemput kepada Tuan Syed Sahir bin Syed Mahmud, pengerusi Institut Pemberdayaan Pekerja Selangor, IPPS. Apa khabar, Tuan Syed? Alhamdulillah, baik. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Institut Darul Ihsan bagi membincangkan tentang Belanjawan Selangor 2021 ini. Moga-moga kembali kita ada bagi dapat banyak input kepada rakyat Selangor, insyaAllah. Jadi kalau ikutkan kedua-dua portfolio seperti YB Ganapati Rao tadi dan juga Tuan Syed Zahir ini adalah yang intercept antara kedua tetamu kita pada malam ini adalah mengenai pemberdayaan pekerja. So kita akan membincangkan mungkin sudut belanjawan ini daripada sudut pekerja ataupun di Selangor ini, yang mereka yang melibatkan diri dalam sektor ekonomi pekerjaan lah itu. Benif, sedikit latar belakang tentang topik kita pada malam ini. Seperti yang kita tahu, analisa Belanjawan 2021 ini akan membincangkan tentang hasil pembahasan Belanjawan Selangor 2021 pada 30 hari bulan Oktober yang lalu dan dibentangkan oleh Menteri Besar Selangor kita, Datuk Seri Amiruddin Bishari. Baik, hasil daripada perbahasan itu, Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan sebanyak 2.32 bilion yang merangkumi belanjawan bagi pengurusan negeri dan juga perbelanjaan menguruskan negeri sendirilah. Baik, tanpa membuang masa, mungkin kita boleh mula?
Okey, jadi baik tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar, sekali lagi yang sedang menonton kami, saya ajak untuk sama-sama tuan-tuan dan puan-puan kongsikan siaran langsung ini kepada rakan-rakan supaya kita dapat memberi manfaat ataupun kita dapat memberi penjelasan kepada seluruh mereka yang sedang menonton, khususnya rakyat negeri Selangor, tentang topik yang kami bincangkan pada malam ini, khusus berkaitan dengan analisis belanjawan negeri Selangor bagi tahun 2021. Jadi saya mulakan soalan yang awal ini untuk saya ajukan kepada Tuan Syed Syahir terlebih dahulu, selaku pengerusi Institut Pemberdayaan Pekerja Selangor. Jadi ini secara umum, kalau boleh Tuan Syed untuk respon soalan ini, bagaimana Tuan Syed selaku orang yang berada di dalam pengerusi sendiri, pengerusi Institut Pemberdayaan Pekerja Selangor, untuk melihat belanjawan 2021, belanjawan negeri Selangor ini 2021, bagaimana Tuan Syed saya melihat pembelanjaan ini, adakah ianya baik atau sebaliknya, dan pandangan umum Tuan Syed saya sendiri berkenaan dengan belanjawan Selangor ini. Silakan Tuan Syed. Terima kasih banyak kepada IDE yang menjemput saya ke sini. Dan satu hal yang menariknya ialah program ini, program siri analisis ini macam maraton. Ya, seolah-olah macam maraton, maknanya berterusan. Ini satu hal yang menarik sebab maraton ni lari yang jarak jauh kan. Kalau lari jarak dekat itu biasanya sekejap orang sudah penat. Perkara yang sangat penting ialah bukan jumlahnya, besar atau kecilnya. Perkara yang biasanya kita pertanyakan ialah apakah belanja sebesar itu sampai kepada mereka yang kita sasarkan. Itu maksudnya. Saban tahun kita mengumumkan bilion, ribu juta dan sebagainya. Tapi di bawah manusia masih mengeluh. Katanya, saya tak dapat ini. Macam mana ya? Terutama bagi kumpulan B40 yang kita sebut. Kita ada T20, M40, B40. Maknanya sekarang ini, kumpulan yang di bawah ini, apa dia yang saya dapat daripada bajet atau belanjawan yang sebesar itu? Tapi walau bagaimanapun, kita mengucapkan tahniah kepada pentadbiran dan pemerintah Selangor yang agak berani, dalam keadaan ini agak berani datang dengan jumlah yang agak besar. Dan kita juga mungkin malam ini mungkin kena sentuh juga tentang belanjawan di peringkat pusat atau di federal, walaupun kita tak pasti sama ada lulus atau tidak, ya. Tapi poinnya ialah, jangan lupa bahawa Selangor merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK pusat. Ya. Itu kita jangan lupa, ya. Jadi maknanya kita jangan kata, ini hal pusat, tak ada kena-mena dengan Selangor sangat, itu tak betul. Kita kena sentuh juga. Dan kalau perlu, kita kritik. Ya. Okey. Jadi berbalik kepada pertanyaan tadi. Sejauh mana belanjawan ini mendapat manfaat kepada golongan yang disasarkan? Itu dia. Saya yakin bahawa selepas ini yang kena bekerja keras ialah mereka yang nak melaksanakan dasar yang dibentang, dibahas itu oleh pembuat dasar. Policy maker kan? Ya. Itu sebab dia sebut law maker dan sebagainya lah. Tetapi yang penting itu diluluskan di situ, apakah yang melaksanakan itu boleh melaksanakan? Ya, saya. Jadi yang jadi isu kadang-kadang ialah yang dimarahi itu pembuat dasar, bukan pelaksana dasar. Ya. Tapi pelaksana pembuat dasar kata, saya sudah luluskan ini. Ini yang saya fikir kita sebagai insan-insan yang ada sedikit kesedaran ini, bagaimana kita nak menyatakan kepada pelaksana dasar, dasarnya sudah dibuat, polisi sudah dibuat, kebijakan sudah dibuat, bagaimana anda sebagai pelaksana untuk melaksanakan dasar ini? 2.23 bilion itu bukan angka yang kecil. Betul. Itu angka yang besar. Tapi bagaimana misalnya bagi orang yang berada di Sabak Bernam, orang yang berada di Hulu Selangor,
orang yang berada di Bukit Bangkok misalnya, di Sepang. Bagaimana? Apa gunanya kepada saya misalnya? Balik semula kepada pangkalnya tadi ialah bagaimana pelaksana dasar ini boleh melaksanakan polisi, dasar dan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Sebab untuk menyiapkan 126 halaman seperti yang dibentang oleh Datuk Menteri Besar Selangor itu bukan perkara main-main. 126 halaman. Dan setiap itu mempunyai angka-angka, graf dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita hendaklah menumpu kepada sekarang ini selepas diluluskan di Dewan ialah pergi kepada pelaksana dasar ini. Misalnya kita ambil contoh senang ya. 200 juta untuk mengatasi pencemaran air di Selangor. Itu angka besar, bukan angka kecil. Jadi maknanya sekarang ini, bagi pembuat dasar, dia akan kata, kami sudah luluskan peruntukan sebanyak ini. Pertanyaannya ialah, apakah pelaksana dasar mampu melaksanakan tugasan yang telah ditentukan? Okay. Baik, Tuan Sheikh. Saya satu soalan, saya perlukan jawapan hanya dengan satu perkataan. Belanjawan Selangor 2021 sangat baik, baik, sederhana, teruk, sangat teruk. Satu perkataan yang boleh Tuan Syed nyatakan. Sudah tentulah sangat baik. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih. Menarik sebenarnya bila kita dengar Tuan Syed tadi kata kita punya peruntukan dah ada. Ya. Dah dibahaskan. Tapi bagaimana kita nak melaksanakan, bagaimana kita nak bawa turun ke bawah tu. Itu satu persoalan menarik lah bagi saya. Baik, YB Ghanam. Mungkin penonton di luar sana menunggu sudut pandang pula daripada pelaksana dasar ni sendiri. Apa agaknya pandangan YB sendiri terhadap belanjawan ini, belanjawan Selangor 2021 ini secara keseluruhannya? Mungkin boleh kongsikan sedikit, YB. Terima kasih. Sebenarnya kita perlu melihat dengan keadaan ekonomi sekarang dan juga perolehan kerajaan negeri kita sendiri ya, dan simpanan reserve kerajaan negeri kita nampak ya, dalam keadaan yang begitu rata-ratanya kita nampak ekonomi tak stabil, keadaan ekonomi yang begitu mencabar, dan kerajaan negeri yang amat berhormat Dato' Seri Amiruddin selaku Menteri Besar berani membawa satu belanjawan yang benar-benar mensasarkan untuk membantu rakyat semua lapisan dengan peruntukan 2.3 bilion ini. Saya nampak segala program-program yang dirancang, kalau kita nampak klasterasi ataupun kita nampak bagaimana kita bersasarkan, khususnya kita nampak apabila kita ada program seperti pertanian, bagaimana program-program pertanian, pelancongan, agro-pelancongan, kita nampak ini adalah sesuatu yang mana keutamaan telah diberi. Dan kesihatan awam ya, untuk khususnya dalam pandemik COVID ini telah memberi keutamaan dalam menangani masalah masyarakat selajar jelata. Dan kita juga ada program khas, kita nampak klasterisasi yang usaha untuk usahawan mikro ya, membantu usahawan-usahawan yang boleh kata kurang mampu, bagaimana kita dapat membimbing mereka dan juga membantu dari segi kewangan untuk membawa kepada satu keadaan lebih baik dan membantu kemiskinan. Kalau kita nampak kali-kali dulu, kita kemiskinan ini kita tertumpu kepada luar bandar. Dan kali ini kita nampak kemiskinan bandar diberi perhatian khusus, dan juga kita nampak bagaimana kita boleh buat pencitraan kekayaan dan juga kreativiti. Dan khususnya yang paling menarik, bagaimana Menteri Besar telah membawa keadaan yang mana negeri Selangor sebagai negeri pintar, lebih kepada digitalization. Ini adalah satu perkara yang patut kita melihat secara dalam. Apakah masa depan negeri Selangor dengan rancangan-rancangan yang khas atau khusus yang telah direngka bagi membantu dan juga membuat dasar-dasar dalam hal ini.
Seperti mana tadi Tuan Syahid kata, memang apabila belanjawan itu dibuat, diluluskan, memang ya, pelaksana itu sangat penting. Ya. Seperti pelaksana-pelaksana seperti kerajaan negeri, dia ada memang kaki tangannya seperti ya, yang paling utama adalah UPEN, PWN, Pejabat Tanah, JKR, dia ada jabatan-jabatan khusus. Yang mana dia juga apa tu adalah dipertanggungjawabkan kepada beberapa esko yang menjaga portfolio-portfolio masing-masing. Harapan sangat tinggi lah rakyat supaya segala keputusan itu dapat dicerminkan ataupun dapat dilihat secara jelas bagaimana isu-isu ini yang telah diperbincangkan dalam dewan yang lalu dapat dimaterialisasikan. So saya percaya belanjawan yang telah dibawa untuk tahun 2021 ni kita boleh harap kerajaan Pakatan Harapan jauh lebih baik daripada kerajaan pusat di pusat sendiri tu. Seperti mana Tuan Syahid kata, bilion, bukan bilion, ratusan bilion setiap tahun kita dengar diumumkan, tapi untuk sampai kepada rakyat jelata memang ada masih lagi keteluhan yang begitu besar. Tapi kerajaan negeri apabila kita menyatakan, apabila pemberian-pemberian untuk bantu rakyat air cuma ataupun kita nak kata skim peduli sehat ataupun kita kata bila kata kad kes dan sebagainya, kita nampak jumlah berapa ramai yang dapat terima dan bagaimana wang-wang ini telah dibelanjakan dengan secara begitu baik sekali kepada sasaran yang diperlukan. So saya percaya belanjawan 2021 adalah belanjawan yang sangat munasabah dan sangat berani dalam masa pandemik COVID ini. Okay, baik. Terima kasih YB untuk respon awal. Jadi YB, mungkin saya ingin maklumkan juga di sini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau YB, kalau salah betulkan ya, untuk pengesahan, YB macam saya sebut tadi merupakan pengurusi tetap untuk Jawatankuasa Pembangunan Sosioekonomi, Kebajikan Masyarakat dan Pemberdayaan Pekerja. Dan saya dimaklumkan portfolio pemberdayaan pekerja itu adalah satu portfolio baru. Betul YB? Ya, benar. Ini adalah pertama kali, julung kalinya di Selangor. Portfolio yang telah dinamakan sebagai pemberdayaan pekerja telah diwujudkan dan saya diamanahkan untuk dipertanggungjawab untuk menjaga portfolio ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Namun begitu, visi dan misinya masih lagi begitu tidak dijelaskan. Saya sebelah sana kita ada Tuan Syahid, yang mana dia telah dipertanggungjawabkan sebelum ini untuk menjaga Institut Pemberdayaan Pekerja. Namun begitu, perkara ini tak pernah dijadikan sebagai portfolio. Dan bagi tahun ini, baru-baru ini, tak sampai berbulan saja sebenarnya, telah diberi satu portfolio yang namakan pemberdayaan pekerja. Saya memang sangat harapkan portfolio ini akan menjadi satu portfolio yang sangat utama. Memandangkan di negeri Selangor, kalau kita nampak pekerja-pekerja yang paling ramai di Malaysia adalah di negeri Selangor. Sebab kita nampak peluang pekerjaan yang begitu banyak menyebabkan setiap hari daripada negeri-negeri lain mereka hijrah ke negeri Selangor. Okey, baik. Baik, Wabi. Terima kasih untuk makluman. Cuma kita nak bagi rakyat Selangor tahu yang selain daripada keberanian Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan bajet yang begitu merisaukan dalam keadaan tempoh pandemik COVID-19 ini, Negeri Selangor juga mengambil langkah. Kalau YB kata dalam Selangor, saya ingat dalam Malaysia sebenarnya YB. Portfolio pemberdayaan pekerja itu diwujudkan di Negeri Selangor dan di sinilah kita bawakan YB Tuan Gana sendiri yang mengepalai untuk portfolio pemberdayaan pekerja. Jadi itulah antara keberanian-keberanian Kerajaan Negeri Selangor, Min, kalau kita boleh nyatakan di sini selain daripada mengumumkan bajet dan juga belanjawan yang agak besar dalam tempoh pandemik ini, mengumumkan satu portfolio yang agak penting iaitu pemberdayaan pekerja. Jadi Tuan Syed, bila dah bercakap pasal soal pekerja ini, Tuan Syed selaku tokoh yang dari muda memperjuangkan nasib pekerja, Tuan Syed melihat Kerajaan Negeri Selangor dalam belanjawan 2021 ini, khusus dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, Tuan Syed,
adakah belanjawan 2021 ini memperuntukkan membampu membantu nasib pekerja? Kita boleh tahu sekarang pekerja, ada yang pekerja yang dah kurang punca pendapatan, ada yang hilang punca pendapatan. Dan bagaimana Tuan Syed melihat, adakah dengan pengumuman belanjawan 2021 ini dan dalam keadaan pandemik COVID-19 ini mampu membantu nasib-nasib pekerja khususnya di negeri Selangor ni, Tuan Syed, silakan. Dalam hal pekerjaan ini, maknanya modal yang kita ada tak semestinya sama dengan modal di tempat lain. Itu sebab lalu kita sebut tidak ada satu size muat semua. There is no one size fit all. Tidak ada. Makanya dalam hal ini harus ada semacam dialog. Salah satu daripada trust atau objektif Institut Pemberdayaan Pekerja Selangor ini ialah mengenai dialog tiga pihak, iaitu pemerintah, pekerja dan majikan. Dalam soal pandemik COVID-19 ini dan juga wabak-wabak yang lain, dia tidak pilih. Dia tidak kata, okey, maknanya saya hanya nak kenalkan saudara Hanif saja, yang lain tak boleh. Dia tak jadi begitu. Maknanya tak kiralah sama ada saudara orang majikan, sama ada seorang pegawai, sama ada seorang pekerja, wabak itu wabak, pandemik itu pandemik. Jadi maknanya kita berada dalam satu keadaan di mana ketiga-tiga pemain ini, atau kita sebut sebagai stakeholders ini, dia kena berdialog, membincang hal ini. Itu sebab saya kata daripada pangkal tadi, balik kepada soal perlaksanaan. Okey, kita ada misalnya dalam pembentangan belanjawan oleh Datuk Menteri Besar ini ialah ada 5 strategi yang dibuat. Strategi mengenai pembangunan modal insan itu adalah yang ketiga. Yang ketiga, kalau saya tak silap lah. Yang ketiga, okey. Dan pembangunan modal insan atau human capital development ini merupakan tajuk atau tema yang disebut di seluruh dunia hal ini. Artinya keprihatinan dan kepedulian mana-mana pemerintah terhadap golongan yang di bawah ini. Mereka ni mungkin di bawah M40 ataupun dalam kumpulan M40. Ya, dalam perkhidmatan, perkilangan, pertanian, dalam sektor pelancongan dan sebagainya, di sinilah ramainya para pekerja tadi. Jadi kita balik semula kepada strategi yang telah dibentang oleh Menteri Besar di Dewan baru-baru ini. Artinya berkaitan dengan soal pembangunan modal insan. Apa dia ada yang dia ada di dalam itu? Ini yang kita patut sekarang ni kembali semula kepada pertanyaan sejauh mana pelaksana dasar ini dapat memanfaatkan sejumlah wang seperti mana yang disebut oleh Menteri Besar memacu penciptaan nilai dan pembangunan modal insan. Itu maknanya bunyinya macam agak filosofikal sikit lah kan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita memecahkan persoalan ini? Kita pecahkan bagaimana misalnya? Saya begini, lebih cenderung kepada misalnya bahawa dalam hal pekerjaan, tidak semestinya para pekerja itu tertumpu di satu-satu tempat saja misalnya. Katalah di bandar-bandar saja. Kalau misalnya kita boleh mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dalam sektor-sektor tertentu di kawasan-kawasan masing-masing. Katalah misalnya ada lepasan pelajar sekolah menengah di Sabak Bernam, di Hulu Selangor, di Sepang, di Hulu Langat misalnya. Bagaimana kita mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di situ di mana mereka tak perlu datang ke bandar?
Artinya mereka hanya tinggal di situ. Tetapi dapat menjana pendapatan cukup untuk menyara dirinya, keluarganya, dan mungkin penjaganya. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, jadi isunya sekarang ini ialah dalam soal memacu pembangunan modal insan itu, pelaksana kena duduk bincang. Dia kena duduk bincang dan pecahkan. Di mana ini? Apa yang kita nak buat? Misalnya, misalnya katalah kita dapati banyak tanah-tanah di kawasan-kawasan desa misalnya di luar yang tinggal, yang tidak dimanfaatkan akibat daripada mungkin saiznya dan sebagainya. Bagaimana misalnya pelaksana boleh mengajak orang-orang di sana, mari kita manfaatkan ini. Bagaimana misalnya tanah ini kita gembeleng, tukarkan menjadi supaya menjadi hasil. Saya tahu memang ada sekumpulan anak-anak muda yang sangat menarik di Selangor ini dengan projek penanaman cili, penanaman sayur-sayuran dan sebagainya. Yang sangat menarik menggunakan kaedah-kaedah hidroponik dan sebagainya. Makanya saya katakan tadi bahawa tak salah bagi kita belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kita lihat misalnya bagaimana Taiwan menangani isu-isu semacam ini. Sama ada kita ada COVID atau tidak, itu satu soal lain, kan? Dan bagi saya, kita kena meletakkan pikiran kita bahawa COVID ini tidak akan habis dalam masa terdekat. Jangan ada mengatakan, oh tunggulah, bulan depan nanti boleh selesai. Dia tidak akan selesai. Tetapi di masa yang sama, jangan menjadi fobia. Jangan jadi takut. Artinya, ya memang kita takutlah. Siapa tak takut, kan? Masuk hospital, kemudian kena dibuat swab dan sebagainya, ya, itu. Betul. Oh, Masya Allah, dia punya alat itu panjang sekali, kan? Jadi kita ngeri. Tapi persoalannya ialah kita jangan menjadi takut dalam hal itu sehingga kita tidak berupaya keluar daripada fobia ini. Jadi, maksud saya ialah kita hendaklah seolah-olah berada dalam keadaan itu. Seperti mana yang kita masuk hutan. Kita masuk hutan dengan satu adalah matlamat masing-masing lah. Misalnya ada yang kata nak ambil gambar, dia nak tengok pokok dan sebagainya. Tapi jangan lupa, dalam hutan itu macam-macam benda ada. Di bawah kesedaran itu, kita masih masuk lagi, kan? Kita berani masuk dengan persiapan-persiapan tertentu. Demikian halnya dalam hal ini. Artinya kita mesti ada keberanian itu. Saya tak fikirlah, walaupun yang terkini Pfizer menyatakan bahawa vaksin dia itu sudah dapat dan sekarang ini sedang meminta kelulusan dari Food and Drug Authority di Amerika Serikat misalnya. Itu satu pasal, vaksin satu pasal, ya. Tetapi apakah ini boleh menyelesaikan, walaupun artinya tiba-tiba pasaran saham angkanya menaik. Bila dia tanya mengapa naik, oh katanya kena vaksin sudah ditemui, kan? Jadi manusia itu seperti juga gerombolan haiwan di Serengeti, kan? Ya. Baik, terima kasih untuk Tuan Syed untuk respon soalan. Silakan. Baik, menarik sebenarnya kalau kita tengok macam mana Tuan Syed mengupas tentang isu pembangunan modal insan itu sendiri. Baik, saya nak tanyakanlah pada YB Ghana. Bila kita bercakap tentang ekonomi ni sendiri, kan, saya sebagai rakyat Selangor mungkin berminat untuk tahu. Lagi-lagi kita dalam situasi pandemik COVID-19 ni sangat risau. Kita tak ada betul-betul macam orang kata uncertainty lah, uncertainty times, kan. Jadi macam mana YB rasa tentang belanjawan ini sendiri, adakah dia mampu untuk menangani krisis ekonomi kita lebih lagi dalam negeri Selangor, khususnya dalam situasi COVID-19 ini sendiri? Bagaimana YB? Terima kasih. Saya percaya pertama kita kena mengaku, ya, pandemi COVID ini menyebabkan secara global semua ini tak tentu harap, ini tak stabil.
Lagi-lagi kita tahu di negeri Selangor sendiri, especially kalau kita ingat dalam PKP dahulu ya, pada bulan Mac, April kita nampak dalam masa 6 itu saja satu penjunaman yang amat dahsyat dalam kemasukan investor, ekonomi dan sebagainya. Namun begitu, sebagai negeri Selangor adalah negeri yang tunjang dalam ekonomi untuk Malaysia. Ia dampak serba kita telah stabilkan keadaan. Walaupun memang berlaku banyak syarikat yang kena tutup akibat tidak dapat operasi seperti biasa disebabkan satu situasi yang amat luar biasa menyebabkan sebab ekonomi di negeri Selangor kebergantungannya kalau kita nampak lebih kepada pembuatan dan perkhidmatan. Ramai yang masih lagi ya, mereka ingat kita tidak begitu bergantung kepada pertanian atau maupun industri-industri yang lain ya, seperti even pembinaan bukan sangat besar sebenarnya. Walaupun pembinaan pun telah ada ketangguhan itu berlaku, tapi ekonomi utama negeri Selangor kita nampak masyarakat di negeri Selangor sebenarnya bergantung kepada perkhidmatan dan juga pembuatan. Kita nampak pembuatan, apabila kita nampak perkhidmatan seperti industri pelancongan, industri-industri hotel-hotelan, industri yang melibatkan tentang perkhidmatan kepada masyarakat awam, banyak yang mengalami dalam keadaan yang tidak stabil. Mereka telah banyak ada yang tutup. Begitu juga pembuatan. Apabila ekonomi pemerintahan untuk industri yang mana barangan yang perlu diperolehi itu kalau tertangguh ataupun nampak dikurangkan, maka syarikat-syarikat semua ada yang cuba downsize dan sebagainya. Namun begitu kita nampak masih lagi kita negeri Selangor telah membuat dalam keadaan membantu masyarakat, khususnya peniaga-peniaga, bagaimana kita boleh membawa kepada mereka program seperti yang kita nampak masa COVID PKP yang lalu, akhir-akhir kita nampak kita membawa peniaga-peniaga kecil ini berlibat bersama dengan Shopee Digitalization, memperkenalkan cara berniaga melalui online dan sebagainya. Kerajaan negeri itu dari segi mendapatkan stok, mempamerkan mereka dan melibatkan mereka dan khusus-khusus dan sebagainya. Dalam pada itu juga kita nampak kerajaan negeri sentiasa membantu melicinkan. Kita nampak ya begitu syarikat-syarikat yang mana bagaimana kita boleh melicinkan proses pendaftaran mereka, proses kata kita kalau memutihkan syarikat-syarikat yang mana sebelum ini kalau tidak daftar secara baik dan sebagainya, bagaimana kita boleh memutihkan. Sebab ini penting. Kalau kita tidak buat begitu, syarikat-syarikat tutup akan menyebabkan ramai yang hilang kerja dan ia akan terus mengakibatkan masyarakat sejahatnya akan mengalami masalah. Dalam pada itu juga kita nampak kerajaan negeri juga ada buat Jom Kerja, program di bawah modal insan di mana yang berhormat wajar asalnya yang menjaga portfolio modal insan di mana mereka juga kita juga membawa Malaysia, orang Malaysia, orang Selangor di sini disediakan sebagai untuk sebagai sumber tenaga kerja yang disediakan. Kita kebergantungan kepada pekerja asing masih lagi sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Dan apabila kita menyediakan peluang-peluang ini kepada kita bagi kepada orang Malaysia itu sendiri, kita telah membuat satu keadaan yang mana kita telah menjaga peluang-peluang yang ada itu kepada orang Malaysia itu sendiri, orang Selangor khususnya. Sebab itu kita nampak setakat ini di Selangor ekonominya masih lagi dalam keadaan yang stabil. Tapi saya tak kata ia sangat stabil, itu adalah tidak betul. Kita semua tahu bahawa ekonomi memang kurang memberangsangkan dalam masa-masa yang begitu menyusahkan keadaan sekarang kita nampak. Tapi bagaimanapun seperti mana Tuan, ya. Ya, seperti mana Tuan Syed kata, kita tidak boleh harapkan
bulan depan atau bulan akan datang atau tahun depan COVID pandemic ini akan over. Ini adalah salah. Kemungkinan besar kita perlu meneruskan kehidupan dengan mendepani pandemik COVID. Maka kita perlu menyesuaikan diri. Ya? Bukan setakat kerajaan negeri, masyarakat secara hamnya perlu menyesuaikan diri dengan pandemik yang kita mendepani sekarang, menghadapi sekarang. Maka kita perlu kita perancangan-rancangan kita itu sebab kita nampak kerajaan negeri sekarang lebih tertumpu kepada digitalization. Ya? Segala-segala program, segala perniagaan, dan juga kita nampak 4.0 industri kita lebih tertumpu sekarang kita nampak. So, maka saya percaya kita dapat menarik ya? Lebih banyak investors ya? Yang mungkin bertaraf antarabangsa kepada perkara-perkara yang memberi ruang kepada Malaysia sebagai dalam industri yang membawa ramai masyarakat melibatkan diri dalam digitalisation. Dan Selangor sebenarnya langkah terkehadapan di Malaysia. Saya nak tanya, dengan adanya portfolio baru iaitu pemberdayaan pekerja, kalau kita lihat sekarang kadar pengangguran satu Malaysia pun 4.9%. Jadi mungkin YB boleh berkongsi dengan penonton di luar sana, mungkin ada inisiatif-inisiatif yang menarik yang mampu rakyat Selangor manfaatkan daripada Belanjawan Selangor tahun 2021 ni. Mungkin boleh YB boleh kongsikan. Sebenarnya pemberdayaan pekerja ni sebenarnya memandangkan satu portfolio yang baru, sebenarnya sudah kita ada sebelum ini modal insan yang masa seperti mana Tuan Syahid kata tadi. Modal insan kita juga kita buat program setiap tahun Jom Shop Jom Kerja ni dengan mensasarkan 10,000 pekerjaan setiap tahun kita buat. Ini memang ada program seperti ini. Ya. Namun begitu pemberdayaan pekerja ni saya telah berjumpa ramai sebenarnya ya, ramai seperti majikan, seperti persatuan-persatuan pekerja, persatuan dan juga kerajaan seperti mana Tuan Syahid kata, pemerintah, majikan dan pekerja itu sendiri. So kita perlu ada satu kesinambungan dan juga perantaran antara ketiga-tiga perkara ini. Saya percaya di Selangor kalau kita membawa, mendekati majikan dan pekerja yang diperlukan pekerja ini dengan cara yang lebih kerap pertumbuhan ini, ia akan menyebabkan peluang-peluang ini dapat dijelaskan dengan baiknya kepada pekerja. Memang ramai yang di situ orang Malaysia dikatakan kita ni tidak suka 3D job ataupun kita terlalu memilih. Saya percaya dalam masa-masa akan datang, dalam keadaan yang terdekat maupun jangka masa yang satu jangka masa yang akan datang, memang sukar kalau kita memilih sangat kerja-kerja yang kita nak. Kita melihat ada yang pakai dengan pilot punya pakaian tapi jual nasi lemak pun ada. Keadaan yang mana kita nampak keadaan ini sangat satu-satu keadaan yang mana sudah tiba masanya kita perlu mengambil tanggungjawab untuk menjaga, menyara keluarga kita sendiri dahulu. Untuk itu kita perlukan satu punca pendapatan yang baik, ala lah orang kata. So bila kita cari kerja, kita perlu membuat peluang itu diwujudkan untuk mereka. Majikan pula tidak boleh dibebankan dengan syarat-syarat yang ketat dan sebagainya supaya mereka pun dapat menjaga, menjalankan perniagaan mereka. Sudah kita memang maklum, bukan saja pekerja itu saja menjadi mangsa kepada pandemik COVID ini. Mangsa juga majikan itu sendiri. Banyak syarikat itu bermaksud. Banyak majikan telah mengalami kerugian yang sangat besar. So maka kita perlu mewujudkan satu keadaan prasarana bagi pertemuan dua pihak ini, bagaimana win-win situation boleh berlaku dan sebagainya. Itu sebab saya percaya nanti Institut Pemberdayaan Pekerja akan memainkan peranan yang penting nanti dalam di bawah portfolio saya, supaya kita boleh membuat satu dialog bersama dengan majikan dan juga persatuan-persatuan pekerja nanti. Saya ingat
Saya tak boleh nafikan apa yang YB Ghana katakan tadi, sebelum ini sepanjang tempoh pandemik, usaha-usaha untuk membantu rakyat Selangor khususnya yang kehilangan pekerjaan seperti berniaga di Shopee, tak silap saya e-bazaar untuk rakyat-rakyat negeri Selangor, dan kita akan lihat lagi banyak lagi dengan adanya portfolio ini dan usaha-usaha belanjawan yang telah diberikan oleh kerajaan negeri Selangor boleh membantu lebih lagi ramai rakyat Selangor yang kehilangan mata pencarian supaya mereka boleh kembali bangkit. Betul. Dan ini adalah usaha yang murni daripada kerajaan negeri yang boleh kita sahut dan kita angkat bersama. Jadi Tuan Syed, mungkin dalam dalam respon yang agak agak simple berkenaan yang boleh saya katakan ramai hari ini bercerita mengenai pengeluaran wang KWSP. Mungkin secara ringkas Tuan Syed boleh boleh respon mengenai isu ini daripada sudut pandang Tuan Syed sendiri. Silakan. Ada dua kumpulan sepanjang mengenai pengeluaran wang akaun satu dari KWSP ini. Ada yang mengatakan ini wang kami, ikut suka kamilah, kami nak buat apa. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang berpendapat bahawa ini adalah simpanan untuk hari tua. Jadi kalau misalnya dikeluarkan sekarang ini, apakah nanti kesan jangka panjang terhadap simpanan tersebut? Jadi maknanya ada dua pandangan atau pendapat yang mana kita tidak boleh pandang ringan. Artinya kita jangan kata, tak apalah, ini perkara remeh saja. Bukan. Saya fikir ada hal yang lebih besar di situ. Yang jelas bahawa sekarang ini manusia berada dalam keadaan yang tertekan kehidupan mereka. Tertekan, dan saya akan sebut nanti selepas ini ada satu perkara yang lebih besar yang tak sebut sangat oleh banyak orang. Saya akan sebut hal ini. Seperti mana yang sudah berlaku, iaitu sekarang ini jumlah orang yang bunuh diri sampai kepada 266 kes yang diketahui, yang dilaporkan sejak bulan Mac hingga bulan Oktober. Artinya dalam tempoh 7 bulan atau 8 bulan. Saudara bayangkan ya. Maknanya seolah-olah satu orang lebih meninggal. Bagi bagi saya ingat lebih lah. Maknanya mungkin kalau begitu dalam tempoh 7 kali 3 hampir 30 orang artinya dalam satu hari. Seolah-olah begitu kan? 7 kali tidak nanti ya. 7 tiga bukan kalau 7 artinya 20 lebih kurang satu. 20 dalam satu bulan ya. Ini angka besar. Betul. Okey, kita akan bincang dulu tapi balik kepada soal tadi ya. Iaitu pertanyaan daripada Surah Hanif mengenai akaun satu tadi pengeluaran wang 10,000. Okey. Maknanya apa? Tuntutan ini menunjukkan bahawa kumpulan yang benar-benar susah ini adalah B40 ke bawah. Mereka inginkan suatu biaya untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Hilang pekerjaan, hilang pendapatan, gaji kena potong dan sebagainya. Yeah. Itu memang real. Saya. Tetapi ini masih yang sama. Kita juga boleh menyoal apa yang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Kita boleh soal itu kan? Maknanya sekarang kita bagi mandat pada you. Anda diberikan mandat untuk memerintah dan itu yang anda minta. Okey. Jadi sebagai balasannya kepada rakyat apa? Oh, itu kami sudah buat ini dan sebagainya. Jadi maknanya sekarang adakah pemerintah pusat itu sudah melakukan yang terbaik untuk rakyat banyak? Okey. Mengapa tidak belajar dari pengalaman-pengalaman di tempat lain? Bagaimana misalnya orang di Taiwan, contoh sajalah ya, buat. Saya sebut sekali lagi bahawa tidak ada satu size muat semua. There is no one size fit all. Itu saya jelas ya. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah di Jerman misalnya. Mereka berbelanja banyak untuk rakyatnya. Dia bagi bantuan ataupun sokongan kepada
peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Bukan kecil, bukan sikit belanja yang dia bagi itu. Sebab dia tahu bahawa apabila, makna dia ini pemerintah lah, bila dia bagi itu, akhirnya nanti akan balik semula. Dia akan memacu ekonomi dan sebagainya lah. Jadi itu pengajarannya. Jangan lupa bahawa kita ini sebuah negara kaya. Malaysia lah, Selangor itu pasal ya. Malaysia ni kaya ini. Dia bukan seperti Maldives atau sebagainya, tidak. Kita kaya, kita ada punya kewangan, kita ada hasil, kita ada macam-macam kita ada di sini. Dan penduduk kita tak sampai 33 juta. Kita bukan besar. Jadi pertanyaannya ialah, pemerintah pusat ini apa dia buat? Jadi isunya sekarang ini real. Orang susah hatinya. Jadi apabila orang terdesak, mereka sudah tidak ada lagi rasa segan cilu atau malu. Seperti mana yang tadi disebutkan bahawa ada yang pakai uniform pilot tapi dia tidak bawa kapal terbang. Dia jual barangan di ini nasi lemak. Dia apa maknanya ini? Itu maknanya satu dia terasa tidak malu, satu pasal lah. Tapi maknanya itu satu ekspresi dia kepada khalayak umum bahawa dia kata, "Eh, tengok saya ini. Saya ini seorang pilot tapi saya sanggup buat ini kerana apa? Kerana desakan hidup." Kelangsungan hidup. Itu poin dia, kedesakan hidup. Nah, sekarang ini saya balik semula kepada soal pengeluaran wang tadi. Jadi sekarang ini nampaknya apa yang telah diumumkan ialah ada tai chi-nya di situ jugalah, ada silatnya kan. Maknanya apa? Maknanya ialah dia tak bagi yang diminta itu 10,000 dari akaun satu. Tapi dia kata mula pada Disember dia akan bagi sebanyak 600 dan sebagainya lah. Ya, sehingga selesai. Bagi setengah orang, sebahagian orang, itu tidak menyelesai masalah dia. Betul. Hutang yang dia tak dapat bayar. Ya. Ansuran motokar dia tak dapat bayar. Setuju. Sewa rumah dia tak dapat bayar. Saya. Hal-hal ini adalah sesuatu yang merupakan tekanan kepada dia. Betul. Jadi sekarang ni yang diminta itu sebanyak seperti yang saya katakan dari 10,000. Dan ada kebenaran pula di pihak yang satu lagi yang mengatakan bahawa kalau kita benarkan mereka keluar, jadi nanti pada akhirnya apa akan berlaku? Jangka hayat manusia di Malaysia ini ialah laki-laki 72, perempuan 76. Mengapa perempuan lebih itu saya tak tahulah. Ya, dia 76, laki-laki 72. Okey. Maknanya kalau usia dia 50, dia ada 22 tahun lagi untuk ke depan ini. Barang diingat bahawa nilai duit dalam 22 tahun kita tidak tahu. Berbeza sekali. Kalau zaman kami dulu, minum teh 50 sen. Nah, sekarang RM2. Ya. Jadi maknanya apa ya? Jadi artinya sekarang ni apa yang saya nak sampaikan ialah tugas pemerintah pusat itu dalam membantu dan menyelesaikan masalah para pekerja, para pencarum yang memerlukan sesuatu dalam tempoh terdekat ini. Dan belajarlah dari pengalaman negara-negara lain bagaimana mereka menangani isu-isu ini. Dan saya nak tambah sikit ini, sementara ada waktu lagi. Ya, sila. Tentang hal yang saya kata desakan hidup tadi. 266 orang mengambil nyawanya sendiri. Dan antara lain adalah soal desakan hidup. Mereka hilang pekerjaan, digantung pekerjaan dan sebagainya. Dan statistik ini memang berkait dengan kesihatan mental. Dan jiwanya tertekan dan ini menyebabkan mental mereka jadi begitu. Dan dia kata, okeylah, saya nak tamatkan hidup saya dengan cara begini. Bagi kita orang Islam memang tak boleh lah. Itu satu benda yang kita minta dijauhilah perkara itu ya. Sehubungan dengan itu, maka Institut Pembedaan Pekerja Selangor akan mengadakan satu diskusi meja bulat, diskusi meja bundar dalam minggu hadapan ini insyaAllah. Dan kita akan memanggil, mengundang narasumber satu, kemudian
pemimpin-pemimpin kesatuan-kesatuan pekerja yang ada di Selangor, di sebab kerja di Selangor kan. Jadi oleh sebab sekarang ini dengan PKPB, saya pun nak menyebut pun jadi payah kan, ada B ada dan sebagainya lah. Jadi kita hadkan bilangan itu dulu. Jadi maknanya kita akan adakan satu diskusi meja bundar, diskusi meja round table discussion untuk sumbang saran kita panggil kan, brainstorming bagi mendapatkan sikit pandangan daripada kawan-kawan kita dari trade union, daripada kesatuan pekerja. Dan insyaAllah minggu depan kita akan adakan dengan bilangan cukup terhad. Tapi saya katakan tadi ini siri pertama, first siri, second siri, third siri dan sebagainya. Ini ada kaitnya dengan COVID-19 ini. COVID-19 dan juga ada kaitan juga balik kepada soal modal insan tadi. Jadi ini ada kait-mengait kan. Okey. Jadi saya telah mengundang seorang daripada Perak, bukan kerana lain. Ada satu kes baru-baru ini, kalau saudara tak lupa, saya tak payah sebut namalah. Dia ini telah mengambil nyawanya sendiri kan, akibat daripada tekanan hidup. Jadi yang kita nak datangkan dia ini nanti, bahawa beliau akan menceritakan pengalaman langsung orang yang berkenaan ini sebelum dia mengambil nyawanya sendiri. Jadi maknanya kita nak dengar ni first hand information, artinya maklumat paling awal dan maklumat langsung. Ini bukan dengar daripada yang kedua, yang ketiga, bukan, dia sendiri dengar keluhan orang ini. Dan lepas itu kita juga ada narasumber yang akan nanti memberikan pandangan-pandangan dia sepanjang mengikis ini. Dan kita juga nak juga dengar nanti daripada pemimpin-pemimpin kesatuan pekerja, apa sebenarnya yang berlaku di tempat mereka. Sebab tekanan hidup ini luar biasa. Okey. Kita lihat misalnya sekini di kawasan kita sekarang ini, di Lembah Kelang ya. Kawasan-kawasan di mana padat penduduk. Ambil contoh macam di PPRT Lembah Subang. Berapa tingkat ada bangunan itu? Di Desa Mentari ada berapa blok? Kemudian di Bandar Sultan Sulaiman. Kita lihat ini dan dengar cerita ini, kita ngeri. Kita jadi ngeri. Bayangkan ya, orang yang sudah hilang pertimbangan dan dia kata tak ada guna lagi saya hidup. Kemudian dia mungkin mengambil minuman keras atau sebagainya. Dia naik ke tingkat 13, tingkat 15, tingkat 16 dan sebagainya. Makanya berakhir begitu. Tetapi jangan lupa bahawa dia selesai masalah dia. Yang tinggal ini satu masalah yang lain. Ada anak dua, tiga dan sebagainya ya. Jadi kita berharap bahawa dengan pertemuan nanti, dan kita akan adakan siri ini berterusan, supaya isu ini diangkat menjadi satu isu nasional. Sebab ini sudah disebut dulu oleh beberapa orang, termasuk dari NIOS, National Institute of Safety and Health. Kalau tak silap saya, saudara Lee Lam Tai pernah menyebut tentang kesihatan mental ini. Jadi ini satu isu yang serius. Ini maknanya kesan daripada atau implikasi daripada COVID-19 ini. Jadi kita berharaplah. Ini salah satu daripada inisiatif Institut Pemberdayaan Pekerja Selangor. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syed untuk menjelaskan satu skop yang baik daripada peringkat IPPS. Tuan YB Gana pun sebut beberapa kali tadi bagaimana IPPS ni boleh berperanan, dan itu tadi sedikit sebanyak apa yang telah dijelaskan oleh Tuan Syed supaya rakyat di negeri Selangor boleh mengambil peluang ini. Cumanya di peringkat awal seperti yang Tuan Syed maklumkan ada program, tapi dihadkan dan insyaAllah ambil maklum untuk masa-masa kehadapan untuk mengambil tahu lebih lagi berkenaan program di IPPS, langkah-langkah untuk membantu mereka yang di luar sana yang kehilangan pekerjaan, bagaimana jalan dan caranya
yang sumber yang baik dan jalan yang baik untuk mereka kembali memperoleh pendapatan setelah kalau hilangnya wabak COVID-19 ini. Itu yang saya boleh kongsikan. Silakan Saudara Remy. Baik, mungkin soalan terakhirlah untuk YB Ghana sendiri. Selaku selain daripada mempenguruskan jawatan kuasa tetap pembangunan sosioekonomi, YB juga pegang portfolio kebajikan masyarakat dan juga pemberdayaan pekerja. Ada juga satu lagi jawatan kuasa khas hal ehwal selain Islam, HESI. Mungkin YB boleh kongsikan pada penonton-penonton dan juga kami di studio IDEN ni, mungkin ada fokus-fokus tertentu dalam belanjawan Selangor tahun 2021 ni yang YB boleh kongsikanlah pada kami. Mungkin ada yang kita tak tahu lagi, yeah. Kan? Ha. Silakan YB. Hello. Terima kasih. Sebenarnya portfolio saya yang paling besar adalah sosioekonomi yang kita semua lupakan. Dia bersama dengan Kerajaan Prihatin sebelum ini dan juga sebelum itu ada pekerja ladang. Maka tiga portfolio telah dicantumkan menjadikan sosioekonomi. Program memang besar di situ. Tapi namun begitu disebabkan disebut hal ehwal selain Islam. Memang di negeri Selangor kita ada jawatan kuasa hal ehwal selain Islam. Sebenarnya ia bukan portfolio. Saya sebagai pengurusi bersama dengan Yang Berhormat Dato' Teng dan juga Yang Berhormat Eloy Sien, ya, supaya saya lebih tertumpu kepada dipertanggungjawabkan kepada Al-Hewal Selain Islam yang khususnya kepada agama Hindu dan juga Hizm, di mana kita ia melibatkan tentang bagaimana kita boleh meluluskan tapak-tapak rumah ibadat dan juga bagaimana kita boleh penguatkuasaan terhadap struktur-struktur yang mana perlu dipindahkan. Ataupun ada juga peruntukan-peruntukan yang mana bagaimana kita boleh agihkan kepada badan-badan agama ini. Itu adalah Al-Ehwal Selain Islam. Namun begitu, peruntukan apabila saya dengar seperti kita nampak, ya, apabila kebajikan, portfolio seperti kebajikan yang mana dikaskan untuk bantuan HAM di bawah bersama dengan kerajaan pusat dan juga program seperti SME dikembalikan, ya, kita program SME memang ada sedia ada dan kita kini kadar kematian dikembalikan dengan satu jumlah dan juga card keys akan diletak di bawah program SME dan juga program yang saya kata ada beberapa program akan dipindah keluar bersama dengan Dr. Siti Maria yang mana sebelum ini dipertanggungjawabkan kepada portfolio ini. Dalam pada itu juga bagi sosioekonomi, program-program yang selama ini telah dijalankan sebagai tiga portfolio berbeza akan dicantumkan dalam sosioekonomi. Akan juga program-program yang akan diadakan. Saya sebenarnya tertarik dengan pernyataan daripada Tuan Syahid yang mana sentiasa sentuh tentang kerajaan pusat. Kita negara Malaysia ni ada federalismah, ya. Kita dengan federalismah dan negerian. Perlu diingatkan, ya, peruntukan negeri Selangor sebenarnya dia ada limitasi dia. Pendapatan kita adalah 80% kita adalah terhadap cukai tanah ataupun cukai premium yang kita kutip. Segala cukai-cukai seperti cukai persendian yang kita bayar dan juga banyak juga yang melibatkan syarikat-syarikat cukai semua akan bayar kepada pusat, ya. Walaupun negeri Selangor menyumbangkan hampir melebihi 24% KDNK, kita dengar setiap kali, ya, peruntukan seperti kas apabila ada royalti minyak ada di sini sana, ya. Negeri Selangor kita tidak ada minyak, petroleum tak ada. Tapi kita penyumbang terbesar KDNK. Apa yang dipulangkan kepada negeri Selangor itu adalah satu tanda tanya yang besar. Kita mempunyai satu kepadatan penduduk yang begitu besar. Bermaksud kita ada kemiskinan bandar yang paling besar. Ya, tadi Tuan saya sendiri kata kita ada PPR play ataupun kawasan tumpuan yang mana masyarakat yang dirata begitu ramai. Di negeri Selangor kita dari awal lagi semenjak 2008 apabila kita mendapat tampuk pemerintahan, kita telah merencanakan bagaimana kita boleh merakyatkan ekonomi. Lepas tu kita ada program seperti inisiatif peduli rakyat. Setiap kali kita merencanakan segala program bagaimana kita boleh mengembalikan hasil negeri kepada rakyat dan kita terpercaya sebab itu kita telah menjadi penggal ketiga kerajaan di negeri Selangor.
So kita setiap kali kita nampak keterbukaan kita sangat besar, kita nampak kita menunjukkan kepada rakyat kita bukan the perfect, tapi kita membuat yang terbaik dengan cara dengan membuka, melihat dan memberi peluang kepada rakyat untuk melontarkan pemikiran mereka. Maka saya percaya segala yang hari ini kita bincangkan ini bukan akan terhenti di situ. Seperti mana tuan saya dan juga kita semua sedar, ini adalah siri perbincangan yang mana berkenaan tentang pengupasan bajet 2021 Kerajaan Negeri Selangor. Bersama juga berlaku kini di Parlimen di pusat. Kita nampak bagaimana kepincangan mereka. Di mana kita nampak mereka sanggup membelanja melebihi hampir 90 juta hanya untuk propaganda, iaitu program itu jasa. Tapi Kerajaan Negeri setiap sen yang kita belanja, kita nampak kita telah mensasarkan bagaimana ia dapat membantu masyarakat. Walaupun kita hanya ada 2.3 bilion di mana hanya defisit bajet, kita nampak kita belanja lebih kurang 130 juta kali ini lebih kepada defisit bajet kita nampak. Tapi bagaimanapun kita telah menyatakan dengan secara jelas agenda kita adalah agenda merapati, mendekati rakyat. Saya nampak kita telah membuat program-program yang kita mampu dengan cara yang telus, dengan baik, dan kita mendekati dengan begitu. Dan saya, seperti yang saya nyatakan, pemberdayaan pekerja ini portfolio yang sangat baru. Namun begitu, saya sedar ini adalah satu portfolio yang sangat utama. Saya percaya dalam masa akan datang, tahun akan datang, mungkin ia akan menjadi satu portfolio yang akan perlu diberi keutamaan dalam bajet-bajet akan datang, dan juga Kerajaan Negeri perlu menumpukan dalam keadaan yang mana bagaimana kita boleh dapat memberdayakan portfolio itu sendiri. Bukan hanya dengan kita membuat forum dan program dan discussion dialog saja. Mungkin kita perlu memberi satu pengelibatan yang lebih besar dalam perantara, menjadi perantara antara majikan dan juga pekerja. Dan juga bagaimana kebanjiran warga asing ini dapat kita dapat kawal, dan juga bagaimana Kerajaan Negeri boleh memainkan peranan dalam merencanakan ataupun mensasarkan bagaimana kita boleh klasifikasi pengambilan pekerja-pekerja begitu. Mungkin kita perlu letakkan. Dan juga bagaimana kita boleh luar bandar ini, bagaimana jangan kita tinggalkan begitu saja. Sebab kita nampak setiap kali kita refer kepada Sabah Bandar saja, kita ingat hanya pertanian. Saya percaya program-program seperti pelancongan patut diberi keutamaan. Peluang-peluang pekerja begitu, dan industri-industri kecil, IKS, sepatutnya diberi keutamaan dalam mendekati rakyat di luar sana, khususnya di Sabah Bernam, daerah seperti Sabah Bernam, Hulu Selangor, Seminyi dan sebagainya. Kita nampak peluang itu masih lagi banyak. Bagaimana kita boleh buat IKS yang lebih banyak dan juga mencantum dengan industri utama di Lebak Kelab. Kalau kita buat begitu, kini kita nampak Selangor bukan lagi 20 tahun yang lalu. Kini kita nampak banyak highway-highway, leburaya-leburaya yang baru telah dibina. Kita telah merapatkan jurang masa yang perlu ulang alih itu sangat dah rapat dah, kita nampak sekarang. Segala infra yang baik sebenarnya ada di Selangor. So, saya percaya segala industri yang dibangunkan ataupun pembangunan yang terancang akan membawa kesejahteraan yang lebih baik dalam masa-masa akan datang kepada rakyat Selangor. Walaupun dalam injury time, saya tahu daripada gerak badan saya faham bahawa kita dalam injury time. Tapi poin yang saya nak sebut ni begini, maknanya Selangor bukan berada dalam satu wilayah yang terasing dari persekutuan. Artinya ada halangan dan hambatan sepanjang mengenai pelaksanaan dasar. Ini berkait dengan polisi atau dasar pusat. Ada benda yang boleh dibuat, ada benda yang tak boleh dibuat. Misalnya dalam soal kemasukan pekerja-pekerja dari luar.
pekerja yang kita sebut. Kalau saya sebut migran, tapi pemerintah pusat tak mau sebut migran sebab dia kata itu bahaya. Kalau sebut migran nanti, banyak hal yang dia terpaksa buat. Tak apalah, itu soal istilah. Isunya ialah, kita boleh misalnya mengadakan satu kebijakan atau dasar di peringkat Selangor. Namun, yang membolehkan kemasukan ini adalah pemerintah pusat. Itu poin dia. Maknanya pemerintah pusat itu dia ada kuasa besar dalam hal semacam ini. Apa yang kita perlukan sekarang ialah bahawa pelaksana-pelaksana dasar di Selangor ini memahami akan halangan dan hambatan itu. Itu maksudnya. Dan kita faham ini. Sebab kadang-kadang apabila kita buat satu benda, di pusat akan kata, mana boleh you buat ini? Kita tak boleh buat sebab ini adalah kuasa kami. Itu kan? Jadi sekarang ini dalam kerangka itu, dalam bingkai itu, apa yang boleh dilakukan oleh Selangor? Itu yang saya nak tegaskan. Terima kasih. Okey, baik. Tuan saya, alang-alang yang terakhir tu, kalau boleh bagi satu rumusan terakhir berkenaan perbincangan kita pada hari ini dan mungkin rumusan terakhir Tuan Syed berkenaan dengan belanjawan Selangor bagi tahun 2021 secara ringkas, kalau boleh Tuan Syed sampaikan. Ya, secara ringkasnya bahawa jumlah yang dibentangkan di Dewan itu memang satu jumlah yang baik. Ya. Dan kalau dapat dilaksanakan seperti mana yang telah dirancangkan, maka alangkah baiknya. Dalam kata lain, artinya dalam pembentangan pada belanjawan 2022 nanti akan ada semacam apa nama yang kita panggil report card dia. Kita dah buat ini, kita buat ini, kita buat ini. Itu poin dia. Dan ini dibuat akibat daripada penyertaan dan juga sumbangan dari semua golongan. Daripada pekerja kumpulan sokongan kepada mereka yang melaksanakan dasar sampai kepada petingginya. Itu ya. Kemudian yang keduanya ialah saya nak menyatakan bahawa dalam hal kita menghadapi apa juga wabak termasuk pandemik COVID-19 ini, dialog mestilah berterusan. Termasuklah misalnya bagaimana menangani hal COVID-19 ini. Tak ada maknanya kita luluskan segala apa yang kita ada, tetapi ada halangan-halangan tertentu. Seperti yang kita dengar misalnya bahawa jabatan kuasa ataupun task force yang ada di Selangor ini dalam menangani COVID-19. Daripada YB Gada sebelum kita tutup perbincangan kita pada malam ini. Silakan YB. Saya dah sebelum saya tutup, saya kata terima kasih kepada Siti Darul Ihsan kerana memberi ruang kepada saya untuk memberi sepatah dua kata dalam tentang belanjawan 2021 dan Islam. Sini saya ingin menegaskan ataupun menyatakan bahawa memang setiap pelosok masyarakat ataupun setiap lapisan dan juga setiap ada gap-gap masing-masing yang mana ada harapan ataupun expectation berbeza. Namun sebagai kerajaan, kita perlu membawa semua kelompok dan juga semua aspirasi masyarakat dengan membimbing, dengan menyatakan adalah segala program adalah untuk kesejahteraan untuk semua pihak. So maka negeri Selangor tetap terkadapan di negeri di Malaysia dalam membantu masyarakat. Negeri yang berkebajikan adalah matlamat utama kita dengan kestabilan ekonomi. Maka kita sedang merancang dan saya harap rakyat masih bersama dengan kerajaan negeri Selangor. Sekian, terima kasih. Baik, kita harap semoga input-input sudut pandang daripada Tuan Syed dan juga YB Gana ni disambut baik dari oleh penonton dan juga mungkin insya-Allah bukan di sini saja pembincangan tu, kita akan lanjutkan, kita akan bahaskan lagi insya-Allah. Dalam pada tak sedar kita pun dah ke penghujung rancangan, Hanif.
Jadi silakan. Jadi yang sekali lagi saya ingin nyatakan, ini adalah satu peluang dan satu peluang yang baik khusus untuk mereka yang menonton kami. Macam hari ini satu penekanan yang baik ya daripada Tuan Syed dan juga YB Ghana sendiri tentang penekanan pekerja sosioekonomi di negeri Selangor sendiri. Dan ini adalah input yang sangat penting dan ia perlu kalau boleh diluas dan dipanjangkan kepada rakan-rakan lain untuk menonton siaran pada kali ini, kerana ianya banyak manfaat dan banyak maklumat-maklumat penting. Dan boleh terus ikuti kami di Facebook Institut Darul Ihsan, boleh terus ikuti kami di YouTube Institut Darul Ihsan, jangan lupa subscribe, dan boleh ikuti kami berita-berita semasa daripada Twitter, di Twitter @IDESLANGOR, dan daripada mana-mana media sosial yang berkenaan dengan Institut Darul Ihsan, boleh terus ikuti kami. Dan pastinya studi analisis pelanjawan Selangor 2021 ini akan diteruskan lagi pada malam esok dengan tetamu yang lain. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Syed Zahir, dan juga terima kasih kepada YB Ghana. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam kesibukan tugas masing-masing, masih lagi meluangkan masa untuk bersama dengan Institut Darul Ihsan pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekian sahaja daripada saya, Hanif. Saya Min Halina. Untuk siri analisis dialog belanjawan 2021 Selangor. Jumpa lagi pada malam yang akan datang, pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.